etape tanjakan awal saya sudah tergiur. Aduh, halo saudari-saudara yang dikasih Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Persis sekarang jam 10:30, 10:30 waktu Wonogiri. Saya berangkat dari Tanjakan. Saya ingin lebih naik lagi, kira-kira 2 langkah lagi dengan sepeda. Kemudian sampai pada titik tinggi di mana saya bisa melihat kota dan melihat waduk yang sangat indah. Yuk, jaga kesehatan dan kebugaran ya. Saya masih tengok pure nih. Yuk. Umur memang tidak bisa disanggah ya. Saya tahun besok memasuki usia ke-60. Saya sudah ada di puncak perbukitan di Wonogiri. Yang Anda lihat dengan galon-galon besar, tangki-tangki besar itu adalah pengolahan air waduk menjadi air kebutuhan rumah tangga di Wonogiri, PDAM. Kemudian di bawah sana adalah kota Wonogiri. Saya berada di ketinggian pada tahapan kedua untuk sampai ke pemandangan waduk di depan sana itu. Tinggal sebentar lagi. Tadi saya sudah mau menyerah sebenarnya. Enggak ada apa, cari apa sih? Aku harus seolah-olah membuat sensasi sampai di sana. Tetapi ya, karena tinggal jarak yang sedikit, saya lakoni pelan-pelan sekuatnya. Dan ini tinggal di depan itu. Walaupun tingkep view. Yuk, kita jaga kesehatan kita ya, semangat hidup kita masing-masing, supaya boleh merayakan Natal dengan segala sukacita dan kegembiraan kehadiran kelahiran Sang Penebus dosa manusia. Gloria. Akhirnya saya tiba ke tempat yang memang ingin saya tuju dengan sepeda konvensional MTB. Saya menyusuri jalan ini masuk ke gunung yang terbelah oleh jalan raya demi antar kecamatan. Nah, saya dari sini tadinya. Ini adalah gunung yang dibelah, maka disebut gunung belah. Sebelah depan saya adalah ke bawah turun kota Wonogiri, dan sebelah sana sebaliknya adalah waduk Gajah Mungkur. Oke, kita lihat pemandangan sebentar di waduk Gajah Mungkur. Bukan hanya saya yang kelelahan, tapi bahkan sepedanya pun tidak sanggup berdiri, tetapi semendi. Kita juga diajak semendi bersandar. Semendi tidak pada batu mati, tetapi semendi pada Tuhan Allah yang memberi jaminan hidup dan keselamatan. Amin. Tuh waduknya yang masih cukup sedikit airnya, karena kalau pas puncak musim hujan Februari, Maret, April itu bisa naik sungguh-sungguh mencep-mencep sampai ke pinggir perkampungan yang rendah itu. Tapi lihat ini pemandangan Wonogiri yang tersimpan di hati, kalaupun aku harus pindah karya nantinya. Tuh, coba trekking ke sini seru banget pasti. Ke arah sana, ke arah Belantara. Udah, aku ingin istirahat sebentar. Karena, aduh, tingkle pure itu apa sih? Ada bintang-bintangnya di kepala dan mata. Pengalaman hidup kita menceritakan bahwa kita kadang jatuh ke dalam dosa, ke dalam pelanggaran.
entah salah siapa. Kadang-kadang kita merasa down dan tidak punya pengharapan. Kadang-kadang kita berpikir apa artinya hidup ini ketika seolah-olah hidup kita sendiri tidak bermakna untuk keluarga, untuk gerejanya, untuk masyarakat, dan untuk siapapun. Ketika bahkan merindukan untuk mati saja. Setiap pribadi mengalami pengalaman-pengalaman kepahitan seperti itu. Pengalaman konflik, pengalaman sakit, pengalaman tidak dipahami, pengalaman dikhianati, pengalaman kebangkrutan, pengalaman tidak punya kerja dan tidak punya penghasilan, dan banyak yang lain lagi. Bangsa Israel mungkin mewakili pengalaman kita pribadi dalam hidup. Dan sapaan Tuhan kepada Israel adalah sapaan untuk kita masing-masing dan kita semua. Mari kita mendengarkan sapaan Tuhan itu. Yesaya 41. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku menolong engkau. Janganlah takut, hei cacing Yakub, hei si ulat Israel. Aku yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sangatlah jelas sapaan bagi kita semua. Pada saat-saat yang kita renungkan seperti ini, Allah tidak pernah jauh dari setiap pribadi. Dan ketika kita berseru kepada Allah, Allah siap menolong kita, memberi kekuatan, memberi pengharapan, menjadi sahabat yang mengulungkan tangan kanannya untuk kita bangkit, untuk kita semangat lagi, untuk kita berenergi. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in this silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Keep strong, keep kuat. Keep in faith and hope. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah semakin siang, saya akan pulang kembali ke pasturan. Kalau pulangnya agak santai karena jalannya dronjong. Kalau orang Wonogiri mengatakan jalannya drojok, drojok. Artinya turun. Saya akan melewati jalan yang sebagian alus, sebagian agak rusak. Ini seperti yang saya pamerkan tadi. Tuh sedikit jalan yang alus yang membelah gunung belah. Yuk, ambil sepedanya dulu, kita turun. Terus semangat mempersiapkan kelahiran Tuhan yang menebus kita. Saya pakai sepeda tanpa listrik. Dan kemudian bukit ini adalah bukit pertama yang saya kunjungi ketika mulai pegang sepeda dan menyusur Wonogiri. Jadi 4 tahun lalu lebih
bahkan sebelum aku tinggal di Wonogiri. Tetapi kunjungan ke Wonogiri bersama beberapa teman dan sampai ke titik ini untuk menikmati danau. Maka ini nostalgia kedatangan saya pertama di Wonogiri sekitar 4 tahun lalu. Aku mampir di Sortalo. Neng gone warunge Bu Ninis. Wis kelarisen nggih to, ya. Ya udah. Terus tutup. Oh, masa lagi. Masih ada, ya makanya. Nanti cari ada yang cari mie. Oh, ya. Ngunjuk. Ya menduan ngono. Ya. Biasanya ada Pak Gito atau ono putrane mantune ning iki. Kok sepi banget. Do masuk nyambut gawe. Ya udah saya es teh tawar. Wah, keren banget ini. Seger sih.